ada lagi mengnya tuh lagi jalan, ini lagi cari makan dia. Saya samperin dia ini, saya harus nyebrang dulu nih. Meng, mam, nih, oh ada dua teman-teman. Mam, meng, meng, mam, nih, nggak percaya apa ya? Mereka nggak percaya kali ya. Alis, nih, mam nih, aku harus ya. Mereka nggak percaya bahwa saya bawa makanan nih. Nih, caranya supaya mereka mendekat, aku punya jurus jitu nih. Ini botol, diginiin nih. Nih, caranya, meng. Ayo, mendekat. Meng. Wah, kayaknya kurang manjur nih. Biasanya manjur nih dengan cara ini, meng. Meng. Nih, nih. Oke, tuh kan. Oh, ternyata manjur teman-teman. Mungkin mereka pura-pura malu kali ya. Nih, nih, nih. Siapin nih, 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 neng nih. Oke deh, saya harus siapin sini aja nih. Nih, mam nih. Iya, mam nih. Takut kali ya. Nih, mam. Nih. Nih. Tuh. Mam, mam, mam. Mam, mam. Kalian pasti lapar kan? Jangan takut-takut ya. Alhamdulillah ya, mereka mau makan. Meskipun takut-takut. Liatin ekspresi mukanya tuh. Ya, matanya. Yang ini. Ya, liatin lagi matanya. Oke. Kita alhamdulillah masih bisa berbagi. Ada si dia nih. Kayaknya dari tadi dia jalan-jalan aja deh. Lagi cari makan. Ih, bersih banget ini mah. Bagus nih, mam nih. Meng. Meng. Mam. Nih. Meng. Mam nih. Jangan takut. Iya, ini mam nih. Mam nih. Sini. Nih. Mam nih. 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 Sini nih. Dia lagi hamil ini. Nih, sini. Mam. Lagi hamil ini, teman-teman. Bersih. Kayaknya dia biasa di tempat ini. Di situ ada tempat dagang pecel lele gitu. Mungkin ada yang ngerawat kali ya. Oh, dia takut. Ini badannya bersih. Kayaknya sih ada yang ngerawat kali ya. Tapi dia di pinggiran jalan ini. Syukur kalau misalkan memang ada yang ngerawat. Makannya pelan-pelan gitu makannya. Biasanya emang ini ya, kalau ibu hamil makannya rada kurang kayaknya ya, kurang lahap ya. Ada dua kucing, dua ekor, lagi nungguin temeng. Nih makan di sini nih, nih, meng, meng, sini mam. Oh, lucu banget ini, meng. Yang itu malah kesono, meng, 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 meng. Ya dia malah situ. Siapin dulu ya. Nanti juga dia bakal ke sini tuh. Nggak tahu dia nyari apain kali, nyari apaan kali di situ. Gue siapin dulu yang ini. Man, man. Meng. Makan. Mam nih, nih. Coba itu tuh. Ngapain coba dia di situ? Eng. Oh, mam gak kamu. Nih, mam sini nih, nih. Sini. Ngapain di situ coba? Makan. Iya, udah makan. Jangan takut ya.
Kayaknya cuma dua di sini, teman-teman. Nurut banget ini. Manja nih. Manja dia. Makan lagi. Mencari di mana mereka. Teman-teman, kalau di sekitaran atau kebanyakan orang baik terhadap peduli terhadap kucing-kucing, pasti kucing-kucing jalanan itu meskipun hidup di luar nggak bakal kelaparan ya, dan nggak bakal banyak yang nyiksa ya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan video saya ini bisa mengedukasi orang banyak bahwa hidup ini bukan hanya memikirkan diri sendiri, teman-teman. Saya kelabasan nih, ini ada kucing nih tuh, lagi makan apa dia tuh. Neng, sini makan nih. Aku taruh motor dulu ya. Sini mam nih. Nih mam nih. Neng, makan apaan? Makan apaan? Itu apaan? Hah? Oh, bekas urap. Bekas apa ini? Nih makanan nih. Nih sebelah sini nih. Nih aku buah makanan buat kamu nih. Nih, ini rezeki buat kamu nih. Ini rezeki kamu nih ya. Rezeki kamu. Rezekinya memangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-temanku semua, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Amin. Yang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Terus kita berbuat baik ya, baik menolong sesama manusia ataupun menolong kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Jadi cerita hari ini, teman-teman, saya Street Winding kali ini banyak banget lah ya kucing-kucing jalanan itu yang memang cukup banyak-banyak kesan dan pesan ya, yang memang harus kita sampaikan dalam keadaan suka dan duka saat street feeding, melihat kucing-kucing jalanan yang memang banyak orang yang kurang peduli ya. Jadi kali ini saya menemukan kucing di pinggiran jalan raya, sampingnya itu jalan tol, yang memang saya lihat kucing ini itu sepertinya memang habis dibuang, karena lokasinya itu sangat tidak memungkinkan ya untuk kucing itu kabur dari rumah ataupun dari tempat-tempat yang memang entah. Yang jelas kucing ini itu tinggal di pinggiran jalan raya, jauh dari tempat makan, tempat jalan tol gitu.
Aduh, pokoknya sangat menyedihkan lah ya teman-teman ya. Saya kucingnya tuh kayak habis melahirkan, lagi menyusui, hamil, dan saya coba cari anaknya, mungkin ada anaknya mungkin di situ, saya coba cari-cari, ternyata saya sudah berusaha nggak ada anaknya. Tapi saya yakin ini tuh kucing yang memang sedang menyusui, induknya yang sedang menyusui anaknya. Makanya saya coba cari anaknya dan nggak ada teman-teman. Pada kemanaan kucing-kucing ini? Tumben-tumben amat ya. Apakah di sini emang nggak ada? Tapi saya terus berusaha. Barangkali lah, insya Allah ini ada teman-teman. Nih. Meng, sini loh. Kamu ngapain di situ? Ini jauh banget loh dari tempat makanan loh ini. Ya, dia ngapain coba di sini? Meng, ngapain di sini? Hah? Ini jauh banget dari tempat makanan loh. Hah? Kita pindah ya, jangan di sini ya. 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 Coba. Masalah dia nih pengen ikut pulang nih, teman-teman. Pengen diajak pulang ini. Pengen diajak tempat yang memang mungkinan dibuang kali ya. Tapi ini dibuangnya kok ini banget ya teman-teman ya. Tega banget loh. Ini jauh banget dari tempat apa? Makanan tuh. Ya Allah, kok tega banget orangnya. Masya Allah. Tuh kucingnya teman-teman. Ya Allah ini. Ini bekas lagi nyusuin sebenarnya. Meng, jangan-jangan ada anaknya kali ya. Dibuang ada anaknya kali ya. Bentar ya, Meng. Coba, kamu punya anak nggak? Ayo coba cari dulu anaknya, di mana anaknya. Barangkali ada anaknya ini. Saya curiga ada anaknya dia. Meng? Ini kayaknya dibuang nih, teman-teman, di sini nih. Masya Allah ya. Ini jauh banget dari tempat makanan. Ini jalan raya. Saya khawatir ini ada anaknya loh. Tuh liatin tuh, manja banget tuh, ngelus-ngelus kaki saya aja tuh. Sebentar ya, Meng. Kita jam makannya jangan di sini makannya. Saya coba lagi cari anaknya. Takut ada anaknya di sini, Meng. Kamu ada anaknya enggak? Hah? Takutnya saya mah nanti saya bawa ke tempat yang lebih baik, takutnya dia sini ninggalin anaknya tuh. Manja banget tuh teman-teman, insya Allah. Coba, saya khawatirnya ada anaknya di sini. Ini jauh banget loh dari apa tempat ini. Coba, takutnya ada anaknya di sini. Dia lagi takutnya lagi nyusuin ini, soalnya ini tuh perutnya nyusuin tuh. Saya khawatirnya ini tuh emang dibuang sama orang ya, sama anak-anaknya. Takutnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau nggak ada, oke deh. Tuh, liatin teman-teman tuh. Ayo kita jangan di sini, Meng ya. Ini apa namanya tempatnya? Ini banget ini. Ayo, kita ikut ini aja, ikut aja, ikut yuk, ikut. Yuk, kamu jangan di sini ya. Kamu nggak boleh di sini. Ini tempat ini nih. Tempat kurang bagus di sini.
liatin deh, itu kebon loh, kebon, jalan raya. Masa iya kucing nyasar ke sini? Saya khawatirnya dibuang ini, ya Allah. Takutnya ada anaknya saya mah. Takutnya ada anaknya masih nyusuin gitu. Tapi saya nggak ngedengar suara anak kucing sih. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada ya. Ayo kita ikut yuk. Saya harus amanin dia dari sini. Jangan sampai apa dia liatin tuh teman-teman tuh, kalian bisa lihat nggak? Itu kan jalan tol tuh. Ah, itu jauh banget. Ya. Oke. Kita berangkat ya. Kayaknya dia udah nggak betah. Saya harus ini karena dia mau kabur tuh. Oke, saya coba berangkat ke tempat yang lebih baik dari sini. Tapi saya masih coba cek dulu nih. Masih penasaran gitu sama anaknya. Apakah ada apa enggak anaknya ya? Coba sambil jalan sekitaran sini. Saya khawatirnya ada anaknya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ada ya. Saya coba jalan dulu. Oke teman-teman, ini saya kucingnya saya kasih makan di sini karena ini tempatnya di pasar. Mudah-mudahan dia ngamuk-ngamuk teman-teman. Dia tadi ngamuk-ngamuk pas di jalan. Tuh. Ayo Meng, makan yuk. Ayo makan, aku siapin dulu ya. Siapin dulu di sini. Nanti baru saya keluarin biar dia, karena tadi tuh lapar banget ya. Mam. Nih, Meng. Nih, mampin, mam. Nih kan nih, kan nih, kan nih, kan nih. Kan makan. Ya udah. Udah. Kamu aman di sini, aman-aman kok. Nih. Nih, mam nih udah. Mam. Kasihan tadi itu dia itu di samping jalan tol, kan nggak mungkin banget ya dia untuk mendapatkan makanan teman-teman. Ini posisinya saya di pasar ya, saya kasih makan di sini. Dan tadi saya udah coba cari anaknya, memang nggak ketemu teman-teman. Karena saya sering kesini teman-teman ya, jadi mudah-mudahan kucingnya ini nanti selalu ketemu saya kalau ke pasar ini dan ke kontrol untuk memberi makannya. Kasihan ya tuh.